Hai, assalamualaikum. Hari ini aku mau masak ayam tino ransak, resep dari Chef Juna. Yang saya pasti enak banget rasanya. Bahan-bahannya bawang merah 12 siung, jahe 1 ruas, cabai keriting merah 6 biji, cabai hijau 12 biji. Tapi ini aku cuman pakai 8 biji. Garam 2 sendok teh, gula pasir 2 sendok teh, merica setengah sendok teh. Daun jeruk 3 lembar, daun bawang 1 batang. Daun kunyit 2 lembar, serai 1 batang, daun pandan 2 lembar. Kunyit bubuk 1 sendok teh. Daun kemangi secukupnya. Ulek, bawang, cabai merah, cabai hijau. Masukkan garam, gula, dan merica. Uleknya tidak perlu halus, ulek kasar saja ya. Kemudian masukkan jahe. Tumis bumbu yang tadi dihaluskan. Masukkan ayamnya. Ini aku ayamnya tadi udah direbus dulu sebentar dan dibuang lemak dan kotorannya. Tambahkan air secukupnya. Masukkan daun jeruk dan serai. Kemudian daun kunyit dan daun pandan. Kemudian masukkan kunyit bubuk. Lalu masukkan daun kemangi. Masukkan daun bawang.
ayam tino rangsaknya sudah siap diangkat. Ini dia ayam tino rangsaknya. Jadi pengen makan nih.